Hey! Udah lama juga nih. 3 bulan 4 bulan gua enggak update YouTube konten, kerjaan banyak. Di kantor hektik banget. Dan ini gua juga ninggalin kantor sebenarnya enggak mikirin sih ya. Kerjaan masih banyak. Dan pramugari. Jadi hari ini gua open Michael, kita ke Jepang, datang ke Yokomo Drift Meet special round ini yang kedua bagi gua sih, yang kedua gua lagi nungguin Opan sama Mike lagi OTW. Kita naik turun di Haneda, lebih agak jauh daripada ke Yatabinya. Kemarin ke Narita tuh lebih deket sih ke Yatabinya, sekarang ini agak lebih jauh. Nanti gua update lagi deh kalau di jalanan. Jadi gua start hari ini pagi, pesawat 7.15 hari Rabu, jadi nyampe sore. Kamis gua latihan, Kamis Jumat ini kan Selasa, berarti Rabu, Kamis gua latihan, Jumat mulai event ya. Jadi kompetisi ini mulai Jumat, kualifikasi Sabtu, nanti gua akan live mungkin hari Jumat deh. Doain nih, semoga lancar bisa battle. Inilah orang-orang mau pulang kampung. Gimana nyanyi? Aku pulang. Ya cari duit om. Oh ini cari duit. Iya. Pulang kita mau jualan. Ayo yang justip. Justip. Eh, mana nih? Biasa om, pulang kampung. Pulkam. Pulang kampung. Kita kan bukan WNI. Lu apa WZ? Sana. Anda mau kemana? Sampai kita di Haneda. Inilah Michael Bing. Gua sih jujur kagak tahu. Ya orang lagi hilang. Ayo beli ke bus center. Kita mau naik bus hari ini. Berapa? 25 jam lagi. Jadi kita pergi bertiga. Iya, 1 jam lagi berangkat. Kita cuaca cuma 23 derajat. Kurang lebih enggak terlalu dingin. Dari puncak. Dari puncak. Senyap-senyap. Dan teman-teman di rumah. Iya, ini Surabaya yang crazy rich. Surabaya nih maksudnya nih. Pelit. Tiket 1.800. Jadi kita ngapain pernah ini, Pak? Bibir sariawan. Tunggu sejam lagi. Ya, hei. Lebih dingin Surabaya. Dingin Surabaya. Matamu. Surabaya dingin lah, kiamat. Kiamat nih. Cari makan. Lu gak salah pakai jaket? Enggak, ini mah kaos biasa. Bukan. Pan? Kenal, Pan? Lapar, Pan? Iya dong, nge-spare nih gini. Cari makan, cari nasi. Kalau dibuka ini rendang sudah menunggu di hotel dan semur. Menu apa hari ini, Pan? Semur. Nasi kita. Hari pertama. Dingin, cuy. Kita nginep di Baseline.
Versi 2. Paslan. Emang ada versi 1 ini? Ada. Luar Cianjur. Oh, Cianjur. Cianjur. Dan kita mau sekarang hilang bos Cianjurnya. Ya tapi practice day. Naik apa namanya? Naik shuttle bus. Mudah-mudahan belum ditinggal. Taksi, Om. Oh, taksi dong. Kayak bos. Kayak bos ini ya, bos. Bos Cianjur. Bos Cianjur. Kita kan sekarang di sponsor nama besar gitu. Oh, iya. Apa namanya? Nama tokonya? Duta Indah. Duta Indah. Kita sponsor Duta by Indah. Duta Indah. Sponsor by Duta Indah. Mister Acomeli. Hei. Mana kau cek? Nengok ke belakang, kau cek. Tengok lah, hei, Mister Kojek. Pan mau renang, Pan? Jadi beli roti. Roti. Bawa. Mantap betul. Selfie lah. Sampai dia, tapi lagi. Sampai lagi. Hei, foto-foto kita. Wah, hola. Practice day hari pertama. Yatabe Arena Indonesia datang dengan gua open mic Surabaya. Hari pertama udah ditodong 3.000 ya. Bayar. Buat bayar practice. Perasaan gua kayaknya gratis sih kalau gua ya. Agak ada bang. Apa salah baca yang Ikmar kali ya? Dibayar. Gratis ya itu pasti event. Pasti event gratis. Masih banyak gratis soal. Ya, nasib lah ya, jalan ya. Dua kagak bayar lagi. Nah, aku pengen tahu tadi todong apa enggak. Aku besok gua mau belanja. Belaga bego. Gimana, Pan? Hari ini, Pan? Hari ini paling nyeting aja. Nyeting ya? Dari grip menunggu nasib. Mic. Hari ini. Hari grip. Iya sih. Daripada cari duit di Jakarta kita cari duit. Sini. Cari grip bong duit. Aduh dunia. Hari ini gue baru ketemu orang tadi Malaysia. Tim Malaysia udah datang. Namanya dari US. Sisanya belum nongol. Entah kenapa kayaknya lebih sembuh tahun yang tahun kemarin kita ini masih jauh sama iPhone. Tapi tahun kemarin kita berangkat tuh udah lumayan sepi juga. Hah? Kan juga bahannya juga sepi. Namanya rakyat Jepang itu. Iya. Rakyat Jepang yang besar. Jangan lupa apa? Ngopi. Oh iya, kopi gua mana nih ya? Kita ngopi dulu sih. Iya. Ngopi dulu. Habis itu kita baru latihan. Kalau lu lihat sana tuh udah ada yang berapa yang latihan tuh. Udah ada yang latihan. Tracknya juga. Nah, tracknya gimana Pan menurut lu Pan? Tracknya laju. Laju. Gak bikin baterai. Tinggal kecil semua coy. This is the Kojek. Sinilah masuklah. This is the Kojek. Sudah dapat steering baru? Gitu Pak. Langsung pun terdapat? Hah? Habis sudah order? Minggu nih sampai. Minggu nih. Tapi dapat? Kayak minggu nih, tapi dapat satu aja. Kita udah hanya satu aja. Iya. Kita udah tiga, tapi dapat satu. Satu buat satu. Satu I, satu S. Europe. Oh, US. Besar makinnya. Iya. Dia lebih ke sana. Besar di sana pak. Oi. Oh, Europe saja berapa besar? Mister Kojek lagi bisnis dealing dengan Mister Kojek Malaysia. Jadi malam kita makan rendang ya? Ya rendang sama roti. Rendang roti itu resep Kojek paling keren. Menu malam ini. Menu malam ini rendang roti. Enak loh, kita low cost drifter budget. Udah pernah coba belum makan rendang sama roti? Drifter budget. Drifter budget kita. Maklum, kelasnya agak beda. Mana beli?
Apalagi sesibuk apapun jangan lupa sholat ya. Iya, lupa sebelum disolatkan. Woi, sembahyang lo. Ayo kita sholat lo. Oh iya, sholat lo emang udah maghrib. Berusaha enggak dong? Imam, imam. Di sini udah, Om. Hah? Udah, oh. Udah zuhur. Udah zuhur ya. Saya imam di rumah aja lah. Titip doa aja gue. Jangan lo dimasukin. Imut teh. Tapi masih di 47. Yoi. Bos nih, bos. Bos opan. Bos di 47, Om. Bos. Oh, di 47. Insya Allah podium. Yeah. Gua sih ingat ya. Insya Allah podium. Insya Allah podium. Gua target di atas enggak berkehendak ya udah. Yang penting bersyukur. Gua amin. Target gua sih kali ini enggak muluk-muluk, yang penting battle dulu 16 besar. Sisanya jangan dulu. Sisanya berusaha cepat tahu podium. Jangan jadi influencer sosmed. Karena gua pakai teleknya top line. Harus ganti tinggi ini. Ya kok mau punya. Michael belanja. Killer white body. Belanja. Belanja. Mas, ini Yata B. HS nya Mas. Baik banget sih. Belakangnya lo liat sekalian bro. Hey. Si Bapen Manny from Facebook? No, you want to make channel YouTube. Ah, nice. You can call my YouTube. It's Manny from Supra. Most beautiful show here. Thank you. That one. Very nice. Okay, pagi ini practice hari kedua. Hari kedua perubahan dikit. Mandi enak, tapi kayaknya oli shock gue ketentelan. Jadi pick up speednya agak lama. Kenapa? Kalau kentel kan sudu. Jorok tuh, Mike. Jadi terlalu kentel, mungkin juga karena bujangan di sini. Jadi nggak dikeluarin, nah salah. Jadi hari kedua kita akan di shop Holy Shops. Di Sugo mana ya? Terus itu dong. Tadi lubangnya gimana? Di botol ini kan? Yang udah habis. Enggak ada botol juga kali ini. Baru buang aja di toilet. Boleh deh, bawa ke wastafel ntar buat lanjut. Gimana Pan hari ini Pan? Dingin cuy. Kopi. Hah? Apa berusaha? Lagi video call. Mana ya? Udah jalan anaknya? Video call. Lagi numpah oli. Kita ganti ban dulu. Hari ini dingin. Dingin karena kemarin tuh 13 ya? Enggak, lebih lah 15-an lah, 18-an loh. Enggak, kan 13. Hah? Hari ini dingin banget. Kemarin kita datang 2 hari tuh enggak terlalu dingin. Gimana? Sekarang dingin. Ini udah 9. Kalau dari tadi ini sih udah 9 atau 8. Kan bilang sih udah 6 lah, 6 ya. Dia bilang 6 ya. Jadi di bis 8. Di bis 8. Udah kelar praktis. Udah kelar praktis tadi. Udah setting udah oke, udah ganti oli shock, udah enak. Speed lebih dapet, pickup speed lebih dapet. Jadi kit gue sekarang ini pakai hex, adapternya cuma 6. Ban peleknya hexnya 6. Belakang X-nya ada adapter 4,5, banding gua 6. Jadi gua agak sempitin kanan depannya karena lumayan agak susah switch back-nya. Anteng tapi susah switch back-nya agak berat. JJ Kong from US. Oh yeah. Please me Abbott man, you have to support Indonesia driver. Awesome. Yes.
please tell me about Database is awesome. We have to come more, and we need more competitor, need more challenger, and need more car here. How about the track today? Track is awesome. You must track. Come high speed, low speed angle area, good, big angle area, good. You want a style, lot of right? tuning, tuning requirement a lot. No tuning, no good. You come with who? My team. My team, how many three. People? Nanti kita bakal ngobrol sama timnya JJ. Jangan lupa, bring your hat. You don't give me a hat. You know us, you know order. You need to submit the order, man. My God, it's like Asusan. Asusan submit order. Oh, gitu. Okay. Yeah, next time you tell me, I make. I have, I actually have orders, but it delay on me. Yeah, you know lah. Yeah. No, because of the stitching. Stitching is? The yes, stitching. Long time. Oh, yeah. It's very hard to, you know, fabrication. Yeah. Okay, JJ. Always. Kita tunggu rendang balapnya. Tim rendang. Rendang racing. Rendang racing. Oh, rendang drift. Rendang drift. Lagi. Baru registrasi. Dapat nomor 15, saya dapat nomor 7. Kartu dia sama Opang itu nomor 4. Mike nomor 7, gue dapat 41 di belakang. Aku menyepi. Saya umur gue 42. Ini 41 kurang ajar. Meja kita kali ini di pinggir track. Belakang tim Korea, ini tim USA, Korea, Malaysia sebelah sana. Tim gue isinya siapa aja? Siapa aja? Dari Kari. Hah? Jack, Mark. Kelas berat lah sih. Berat aja. Tim ini kelas berat semua. Gue kan nyubi-nyubi semua. Jadi kita di hari ini kualifikasi. Jadi gue mau kasih tahu kualifikasinya itu totalnya sebenarnya ada 5 kali run. Jadi hari ini 2 kali run untuk 8 kualifikasi. Besok ya. Yang besok itu 2 kali run untuk 6 kualifikasi. Hari Minggu itu 1 kali run untuk 2 kualifikasi. Punya kesempatan 5 kali berarti. Dan bisa better lane gitu. Nah, ini kita akan coba keseruan, nanti gua akan coba live in. Siap-siap dulu ya. Sekarang lagi re-practice, sekarang hit ke 6. Hit ke 6, tadi gue udah hit 5, gue harus cobain. Ini loh, suasananya lagi practice, ini official practice. Ini harus ikut open sama Mike. Nah ini mirroring tracknya buat ban atau lo mau nyeting gini. Nah itu udah Canon, udah Scenic, udah JJ Kong. Wow. Grup USA, grup Malay. Hari ini semua hit sudah kelar.
penambah hewan baru dan dimodif tapi jadi pakai yang high top sih. Nah, saya apa karen pan? Seperti dapat top sih dapat ya? Gue jadi pengen bongkar kupunya hewan gue ini pakai yang mana? Jar clipping pointnya gampang. Iya. Nanti yang apain aja gue punya kali ya. Cobain aja. Mana lu punya? Yang mana? Lu punya kan yang bawain tadi mana? Cobain. Hah? Cobain. Gue tadi gue pas ganti ya. Langsung ke kunci nih. Speed and also quick initiation, quick snapping is very important. Any question? I want a little bit about dead slime. It should be must be touch or the slime. The tape. Yeah. Doesn't matter. No need. Same like the right one too. Oh. Still need to. I want
About, oh, the car is missing. If the body is here, it's okay. Outside, my deduct. If the body here, around here, maybe little bit inside. Yes. How much? Angle ついたまま出てれば別に問題ない。Angle. Before, yeah. Before they had car here. No, this is, I mean here. It's okay. No deduct. No deduct. Okay. This not good. So no. Okay. とりあえず別に角度つけて普通に走ってればここでもあのそれほど問題ない。It doesn't matter. Race position. No. Same score. Okay. So from the out clipping point, if the car still in this line, not too close to the line, is okay. From 向こうからここまでこのぐらいのポジションでずっと近くしても限定。別に問題ない。No problem. No problem. Oh. Arm touch. Big arm. Yeah. No big arm. So, is it okay? これは大丈夫ですか？ここでビッグアングルっていうことは。大丈夫。Okay. No problem. ただここでこうなってまあスピンしないと思うけど。Oh. Ah, I see. It's zero. Ah. Yes. Ah. Tadi lu nanya angle ya? Ting. Kalau lu nanya, lu tadi nanya angle. Any question? Oh, sorry. One more. If the finish a little bit swallow like this, counter. Yeah, counter still counter, but a little bit swallow, not too big. The angle is not too big. Yes. No deductions. No deduction. counter がなくなってまっすぐになったら keep counter. Oh, step the counter steering, step counter. Okay.You're sitting as long as still. Okay. You may show furthermore. Please, that's it. Yes. 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 Yes.Yes, we have a welcome card. Chris, Chris. Yes. No. As we go, we get the welcome note. Hi, so it's Korea. Jo Hyun Suk. Roberto. Jo Hyun Suk. Hi. Hi.Selanjutnya Korea. Ini welcome Song-uk. Apa sih namanya? Welcome Young Song. Ya, welcome certificate. Kita datang ke salon 2015. Selanjutnya Korea. Ko Malu nama Hyunjin. Hyunjin. Hai. Hai, selanjutnya Korea. Bagaimana seluruh semua? Semua persis lagi di lagi dipanggilin untuk bagian ginian. Ini Korea. Hai. Semua lagi dipanggilin. Hai, selanjutnya Korea. Oh, Jaehong. Oh, Jaehong. Oh, Jaehong. Oh, Jaehong. Oh,mudah-mudahan efeknya kayak beli
efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Ini bukan gini aja kan nih? Yes. Oh, gini. Ah, kotornya. Mas, yang kotor cuy. Ketiga gua QTT satu run terakhir Free for Die battle apa enggak hari ini. Bismillah ya. Dingin banget. Jam 6. Ini jam 6.30. Bus 6.40 gua nginep di Baseline. Harus jalan dulu ke sana. Nah, gua lari. Dingin cuy. Nah, ini shuttle kita di Toyoko Inn. Itu busnya. Ya, 10 menit lagi berangkat. 10 menit lagi. Good morning. Good morning. From Seattle, eh? Seattle. Yes. Sorry, what's your name? Drew. Drew, I'm Albert. This is for my YouTube channel. So, how today? Good. Try the best. Ready to play? For kids, yeah, you already get a 6. No. Try the best. Last chance. And try to the best. Live or die. One breath. Do or die. Yes. Okay, thank you, bro. Yes. See you next year. Yes. It's so cold, bro. And you are smoking tobacco? You make myself? Like that. My grandpa. when inside, so many driver inside. Morning. Morning. Final day. Morning. Morning, Mas Ami. Keliling-keliling dulu kita. Selamat pagi. Morning. Sudah cantik ini.
dibagi dong surat cinta. So hari ketiga Bina 4 derajat dingin. Topan sudah bisa battle, mic kita tinggal gua belum. So cool, okay. Kosan. This is Kosan dari from Korea. So K-pop. K-pop. K-pop drifter. K-pop drifter. K-pop. Bye. Yang gue inget hari ini berarti Malay, Korea, US, dan lagi tak ada, tak ada lagi. Cuma itu aja kayaknya. Makin sedikit tahun ini nih. Entah kenapa, mungkin karena barengan sama event terakhir ada RCDC juga. Dua minggu terakhir ya, kalau nggak salah ya. Ini kemarin ya. CDC bikin event juga, Drift Gede di Nagoya. Agak rame, mungkin agak curut kesana. Persiapan hari ini, Pan? Banyak-banyak berdoa lah. Dan lakukan yang terbaik. Do the best. And let God do the rest. Dingin, gila, dingin banget. Asli dingin. 4 derajat, gua gak bayang ntar. Dingin deh. Kita juga belum nyala sih. Hari ini masih ada free practice buat yang belum masuk battle. Gua hit. Gua lupa hari ini gua hit berapa. Jadi kita ada. Nah, kita ada gini nih. Ada hitnya. Rundown. Ya, ada rundown ini. Hitnya ini bakal rundown. Hit itu kalau kita di Indo apa bilangnya? Bracket enggak juga ya. Urutan lah, kayak nomor, pokoknya lu tuh di grup mana, di grup apa, gua tuh udah gua tandain. Gua di hit 13 hari ini, kemarin 16, hari pertama hit 5. Jadi pindah-pindah, karena kan tergantung banyak pesertanya nih. Ini hit 13. Hit 13 berarti kalau di rundown, hari kedua gua gak bikin video puyeng. Gua ntar di jam 8.46, gua free practice. Nanti habis makan siang baru QTT-nya nih. QTT habis makan siang. Cukup lama nungguinnya, bosen, boring. Tapi kita ada. Ada track kecil. Mirroring. Tapi kecil. Grip point dibikin agak sama. Gripnya beda. Tapi gripnya beda. Grip beda dan speednya juga beda sih. Ya basically sih kalau udah boring ya main jadi DM aja sih. Kampret. Jadi ya inilah manasin jari nunggu ya, mau nanti battle hari ini. Aduh dingin sekali. Aduh dingin sampai lanjut tiap pagi beli kopi. Kopi ini Rp140 mahal ya. Mau lihat koinannya semurah. Good shot. No.
Belanja kawan? Iya, belanja ini. Wah. Ini baru lah. Ini baru. Baru apa? New arrival. New arrival, Halim? Iya kan? Belanja apa kau? Mau shopping. Hah? Mau shopping? Tapi... shaking ya? Apa shaking-shaking itu? Nescafe. Hati-hati, lagi keluar dia. Enggak lah. Hati-hati lah, kalau kelamaan keluar lah. Kan kocok-kocok gitu lah. Pagi-pagi mimpi basah ya. Aduh, kita sensor lah. Ya tapi shopping this is part bagian-bagian part. Lu mau lihat body-bodinya? Si all the way. Si depan. Ini. This is the part. Hari ini gua di Yatabe Arena. Final day. Do or die. Single run. 4 orang terakhir yang diambil, 4 orang terbesar yang diambil nilainya. Persiapan hari ini wing udah gua ganti. Karena gua pakai wing dingin banget. Hari ini 4 derajat. Minus 3 malah. Sekarang udah minus 3. Kemana tadi? Oh, wing stay gua kan gua pakai bumper loh belakang. Dudukan bumpernya patah. Jadi gue beli wing stay yang panjang yang aluminium di kap, di bagasi udah gue ganti sekarang. Feelnya lebih enak sih dan lebih berani nempel karena nggak ada wing stay nya belakangnya. Thank you buat JJ Kong udah share tentang aerodinamis yang ajarin gue banyak hal. Nanti gue akan gue bikin videonya khusus buat aerodinamis buat JJ Kong. Hari ini Opan sama Mike lagi santai karena dia persiapin buat battle, udah siap, tinggal gue nih. Lawan kedua, nothing to do, I don't know why. Siap-siap untuk battle, siap-siap untuk QTT. Ini lumayan ada banyak orang, rame hari Minggu. Lu tau lah, kalau hari Minggu di Jepang lumayan rame aktivitasnya, mereka main RC. Ya tapi hari ini areanya gede, kurang lebih mungkin 1500 meter ya. Drift, ada touring itu ada indoor outdoor, tapi outdoornya kayak jarang pakai. Ada boogie juga, boogie-nya tapi tenda indoor, hitungannya indoor dengan karpet. Satu minggu mereka rame. Kalau untuk brief yang gua tahu itu 2300 yen per hari. Kita di Jakarta murah loh, 25 atau 50 ribuan. Member 150.000 di sini sangat, tapi antusias orang Jepang oke banget. Nanti kan gua kasih lihat dalamnya ya, tapi seperti apa. Dia lengkap juga area, tapi mostly sih partnya banyak kan Yokomo, karena memang ini dia termasuk salah satu auto race dealernya Yokomo ya. Aduh, gua nggak tahan, ini minus 3 cuy. Nanti kita lihat lagi di dalamnya, oke? Foto sesi hari ini banyak tabe kita udah tadi lupa di videoin. Celengan babi. No coin. Ini kita semua foto untuk semua overseas driver. USA. Hey, Manny from USA. Gorilla. Take our picture with the officer driver. So kita ngambil yang punya kita. Pan, depan.
Adi Winner Center.99 langsung kegeser semua. 100 perfect spot. Ini meja kita di tengah, sekarang nomor 15 to Mike lagi bokong-bokong siap-siap battle. Meja kita sekarang di tengah. Lebih enak. Yang... Hai. Oh, yes. Meja kita sekarang di tengah. Dulu, tahun kemarin gua datang itu di jaket biru. Enggak. Meja ini tapi paling ujung. Tetap di luar tapi di ujung. Karena kita tengah. Kagak ada orang dikit. Semeja sama tim USA. Kita satu deret meja.
ini ya. Ini ada. Nice, nice car. USA itu ada 6 orang. Kita 3. Jadi satu semua. 4-5 jam lah, Omson. Little driver. Hey. Korea. He was one kid with me, one group, kid with group. Okay. Yeah. Oh yeah, hey, Satu-san. Oh, hey, going live. YouTube live for my channel. So, can you say something for my channel for Asian Drifter? Actually, I never be to Japan. Yeah. Next year, I hope so. Yeah. Yes, because this year too many events in Jakarta, so almost 50 events this year. We want to everybody. Yes. Have fun. Next year we try to big event in Jakarta. I hope they. Thank you so much. Okay, thank you. Nah itu dia pesan asal dia lagi sibuk. Gua untuk menghilangkan gugup jalan-jalan dulu. Entah mau ngapain lagi bingung. Malaysia team, going live kan? Kojek, Adesan, Halim. Satu rumpun kita. Satu rumpun. Melayu, geng. Awe ini. Nicholas, aku sudah masuk. Ini cuma gugur, bang. Gugur. Alim gugur. Tinggal ada budi aja. Oh. Jangan bicara keras-keras bro, live bro. Iya. Sama. Ada beda sama. Saya juga sama. Dia sama dia. Biasanya dia masuk. Ini aja. Oke, ini kit 11. Ini checking point-nya. Dia pemirsa ada sama nih, kita di Jakarta. Ini my brother. Oh, hey. Apalah, brother. Banyak brother lah sini. Brother everywhere. Everywhere brother. RC drift brother. Kita sepenanggungan ini ya. Sama-sama long road. Yes. Do or die. Do or die. Yeah. Hikaru! Yeah. Best driver. Go. Satu rumpun kan. This one. Yeah. Jepang tuh banyak drifter muda loh kan. Enggak kayak kita di ini banyak yang tua-tua. Tahu? How about the new year? There's many young drifter. Oh, my youngest one is 8 years old. Oh, youngest one. But not so many like this. No. 8-year-old, 13, 14. Oh, a lot. Yeah, I have few. Jakarta. It's already gone, I think. No, starting a lot of kids. Yeah, I think it's all about it. Kids is the future. Yes. Kids future. We're getting old men. old men, retired. You know, I understand. Twelve years old. You know? Yeah. You don't like? Ah. He's
playing games. I already bought the Asuka. My son Asuka. Wow. Oh. Edik. No. That's good, eh? My son don't know. And the game? Wow. And the game? Kids change. Maybe they grew up. Maybe they grew up and change. Yeah. Maybe when he knows. Okay. Yes. Semuanya sibuk. Brother, hey, Maxen from Singapore, kenal? Gue siap-siap karena hit 12 mau mulai, jadi gue hit 13. Gue nih doain semoga lancar. Ini gue lagi ngedrain baterai dulu, jadi 8.4 hit gue enak tadi di sekitar 7.9an, jadi gue lagi gue drain dulu jadi 18. Oh iya, wing gue ganti. Basically pecah tuh, ditabrak. Jadi ya udahlah, gue beli wingstay, gue pindahin. Ditabrak di sini, kalau mau lihat nih latihannya, ini duplikat. Ini duplikat banget, hanya lebih kecil aja. Arahnya juga ya dibuat agak sama sih, lurus kiri, buka angle kiri langsung ke kanan, mirip-mirip. Dan ini kalau lagi latihan sadis, tabrak-tabrakan, entah kenapa ya, tapi gue merasa kayaknya orang Jepangnya agak lebih kasar sih gitu loh, lebih rude. Siap-siap. ちょっと。
Ya sudah, perjalanan selesai. 91 kali ya Malbert. Ya. Iya, gua di Kuting Pon gitu aja tuh bannya kan gua sadar tuh kayak nyelam. Gua kurang throttle sedikit, dia ngeremnya, pas gua demikian baru mana. Keinjek, nah, harusnya emang nggak boleh keinjek sih. Atau kenapa aneh dipegang licin tapi kena ban tuh lengket banget. Apa? Olak bannya. Ya, kita lanjutkan nanti. Habis ini hit ke 15 terakhir kalau masalah. Nah, ini udah lah ya. Kan udah full. Salim, mana dia? Umpat dia? Emang berhenti mencet ya. Trotternya gitu beda. Nilai 99 udah 1, 101. Jadi sisanya 2. Kamu oke ya? Ya, tapi saya terakhir yang sini udah buka angle, kena tip. Wah, 102 sekarang. 101 sama 199. 98 berat. Ini dapetin posisi 3 sama 4 itu lu mesti di atas 99 dan 98 kan? Yang hari ini 3 sama 2. 99, 94. Kalau lu jago banget lu di atas 100. Berat ya. Mana? Nanti kita lanjut lagi final ya. Hari ini udah cukup dulu, capek. Baterai kayaknya habis. Hai. Duduk kah? Malu-maluin aja. Bik malu. Hah? Lu liat supporter main bola gak? Kalau di kamera? Wah, gitu deh. Softball coba. Baseball. Di lu, coy. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama yang lain kali ya. Enak nih. Kita depan kita ngobrol-ngobrol kan lagi live kita ngobrol-ngobrol sambil pada mainkan gugupan, coba kau tanya-tanya lah. Hey Benny, what are you doing? Yo, I'm just going through the chassis here. Wow. Making sure that everything's tight, nothing loose, nothing out of place, you know, so you don't get surprised. That's the worst one. So you're preparing for to prevent something happen. Yes. Like I Benny, can you tell me about your your kit? My setup. Yeah. Well, I am running YD2 X. Yeah. I run a ball dip. Ball dip. Yeah. Pretty loose setup. I have the ESC in the back. Yes. I did try the new motor, the DX1. DX1? Yeah, wow! I prefer the... The torque or the RPM? I tried the R, the Type R. Type R? Yes. Wow.
but I actually prefer the D1. The D1. I have a different rotor on it. Oh. From M4 motor. It gives me a little more traction on the yeah. I also have the short suspension arm. Oh. Oh yeah, you think that. With the long tow. Oh yeah. Tow with box. The long tow, yeah. Yeah. I have my servo sitting front up. Yeah, just like mine. Yes. Mine too, but I have move a little bit like a little more forward. No. This forward and this is the this is backward, this is forward. Okay. So you did yours diagonal. Diagonal, yes. Because my servo horn is long. Yes, okay. I use the 2.3 mm. Okay. The one thing that I like about this position is the 90 degree. Yeah. Double 90 degree leverage. I felt like it gives me a very precise movement. Precise movements, especially when I am getting full lock. Making the transition when I go from being on full lock to changing the counter steer to the other direction, I felt like more precision. Precision and a little bit light. And then I also have the side diffusion, yes. I also run a longer Tow bars, yes, in the front, yes. A little more stability. Stability for the front, yes, right. But besides that, it's pretty normal setup. Normal setup. Just a few things that are different. Yeah. By the way, many have to win the best bodies. Yeah, congrats. Dory brothers. Band job. Oh, next one. Yes. Yes. You can see Dory. Dory. Brothers. Yeah. It's like graffiti style. Graffiti style. Yes. Next one. And then this one you can see better. Yes. Dory Brothers. Dory Brothers. Yes. And using the robot kits too. Yes, yes. Nice. I like the GT86 a lot. Short wheel, yes. You can really get the close to the robot wall, yes. Sure. Congrats, Manny. Awesome, man. I wait for your... Thank you. Hey, you meet me. I punch out, yes. Aha! Yeah, because you were 8, I was 9. I thought for some reason Yoshiba was the one that was in 8th position. Yeah. But he ended up in 6. So, gue baru tahu. Ternyata Manny first battle Manny with the open. And, okay. Top 16 Manny versus open. Just get the news. Ntar sih final. Hey, kalau masuk. Hari ini berat. Jamilannya 4 dan result terakhir itu 100 semua. 100 satu orang tadi ngelamar, 100 lagi, 99 lagi kegeser, yang terakhir itu 100 orang semua. Gimana GDD-nya? Gua 91 Wir. Sosolah, tapi better dari tahun kemarin. Tahun kemarin gue cuma 86, sekarang 91. Juri judge-nya yang lebih baik, mendingan 27 poinnya. Ini kita lagi nunggu battle, tapi gue akan live terus. Ditunggu aja. Ini ladies lagi pada main drift juga. Ya, semangat Wir. Coba lagi tahun depan. Woi, yeah, we are too. Hey, this is John. John is you get the battle, right?
Get a... No, always 99. No, 98. Can push me down. Yeah, I can push you down and another 100 points. Down. More guys, yes. First time I see the 100, okay. The bottom is 94, 92, oh, okay. More 104 people, eh? Yeah. At least we are 90 people. Okay. Don't see you around. Everything you got. Okay, thank you. Yeah, berat emang cobaan. Tapi paling enggak masuk di kelas 90-an lah kali ini ya. Hah? Iya, naik kan. Tahun kemarin gua 86. Sekarang 91. Ya, kelas 90-an. Tapi gitu, di hari pertama kemarin enggak ada yang 100 kan. Ya. Kan gitu. Iya. Terus kan tiap hari gajinya kan semakin pendek. Iya. Makin gampang ini. Ya, gitu lah. Kirim Jakarta. Hah? Kirim Jakarta ini. Ya, hari kedua lebih, hari pertama berat ya? Hari kedua lebih bagus. Iya. Naik lagi siap-siap nih. Opan. Tuh, lah jadi ngapain tuh. Itu pantat gua cuy. Dasar. Gua. Astaga, pornografi, ini pimpin Jepang, dan ini fotografernya. Ini boot-bootnya. Dan ini tempat makannya. Basically sih babi semua. Babi, ayam, dan kawan-kawan. Jadi agak-agak susah sih. Tapi jujur, supnya enak. Kemarin supnya enak. Hai. Hai, you ain't going live. This is good food. Pork, yes. I like pork, but my friend cannot eat pork. Nasinya enak. Curry. Basically di sini harganya lumayan, cuma sekitar 600 yen, 700 yen. Wey! The champion. Kau harus menang. Laki. Laki ya. This is a consultant booth. Kita sebutnya drift clinic. Nah, ingsan. Ini lagi jam makan siang sebenarnya sih. Ini areanya orang Jepang nih. Ini semuanya tim Jepang. Ayato, ini dan gua banyak yang nggak tahu juga. Satu yang baru. Ah, dia nggak tahu. Hari ini lumayan agak panas. Mulai 7 derajat lah ya. 7 derajat kan agak enggak terlalu panas sih. Enggak terlalu dingin juga. Jadi sopo ini yang Pak. Ini ah bingung mau ngapain. Nah, kita lihat itunya. Udah kalah karena Hai studio de. Untung dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Dan ini RWD class.
Oke, Yoski mau Opan ketemu Manny. Oke, Michael ketemu satu sih. Itu beda bracket Michael dengan Opan. Opan bracketnya lebih mudah kelihatannya juga. Tidak ada. Oke. Hikayato tidak masuk. Beda bracket. Tapi Michael dengan Mike dengan Opan satu bracket ternyata. Mike sama Opan satu bracket. Jadi gua tadi gua lihat ya gua punya. Gua hari ketiga tuh di 19 kalau enggak salah tadi. Gito Sri Lukan Dere. Oh, open this. Stop. Gua nomor 19. Coach Kras nomor 19. Apa kita kan 96 di bawah titik pong 89 kacang. Oke. Hari kedua gua di posisi bawah 4 karena gua naik SD kara no hai happy GTR 52 52 53 OK かな正しげ4段. さあここはクリアしていくぞ。さあこの辺からちょっと落ち着いてくる。はい、GTR19 ちょっと外した。52はいった。さあ56とか。ジョコモリフミット。Ini peralatan special round ini emang setahun kali dibuat. Kayaknya ngobrol dari atas enak ya. Pilot mana ya? Gue coba ke atas ya. Kita ngobrol dari atas luar bisa area bawahnya. Jadi ini kita di belakang stage juri ini. Kayak tadi gue bilang si Yatabe ini emang area buat main api, drift, touring, bugi, tapi indoor, mereka indoor. Nah ini ada TV juga, karpet. Ini karpet. Nah ini kalau kita lihat dari atas Yatabe. Ini Yokomo Griffith Special Round ini selalu dibikin akhir tahun di bulan Desember awal biasanya. Ini Special Round ini jadi seluruh dunia datang kemari. Tahun ini gak terlalu banyak. Tahun kemarin itu overseasnya bisa sampai 35. Dan gue curiga kayaknya kemarin itu karena kedekatan sama RCDC di Nagoya bikin Bumi Bilang Lalu, itu juga rame. Ini spesial brand Yokomo. Semua empat tapi pasti punya Yokomo. Jadi kayak One Make Race, hanya mereka kayak Servo dan Gyro itu bebas. Receiver atau Yokomo bebas, karena itu kan dan ini dibagi dua kelas, CS dan RWD. Jadi kalau kita nih yang dari luar itu nggak bisa ikut satu kelas, itu namanya World Class, CS World Class atau AWD World Class. Nah, untuk yang Jepang banyak, ada yang Master Class, ada yang Mix Class, ada Speed Class, banyak banget deh. Gua nggak gitu ngikutin sih. Tapi yang ada satu lucu adalah anak-anak kecandain gua, Master Class aja, karena yang main itu 45 tahun ke atas. 42 gak bisa, kalau mau gue juga mau daftar yang main tua-tua, seru banget. Nah ini kayaknya reflektif yang RWD nya nih, kalau kita lihat tuh. Nah ini areanya nih. Ini areanya. Nah itu tuh yang sebelah sana itu adalah mirroringnya yang ini. Berarti kecil, jadi kalau lu mau test track segala macam. Tapi basically ini surface-nya asli. Jadi si track
ini tuh tracknya ini tuh versinya aspal. Dan ini yang bikin gua kangen sih. Dan kita di Jakarta main karpet, polis lantai pagi itu semen, tapi nggak ada semen di aspal. Dia beda banget, halus banget kayak batu candi, halus halus halusnya sih. Ya gue bilang tadi kan itu ada track kecil kan tuh, ya, track kecil ini nih, mirroring sama track yang besar ini, yang main tracknya ini main aspalnya tapi beda, lucu, itu lebih grip, yang ini tuh lebih grip, ini agak lebih loose, mungkin karena pengaruh speed juga sih. Lucunya kalau di sini, lu main, lu latihan itu pagi, kalau tes pagi dua siang beda, karena suhunya pagi-pagi dingin banget, lebih dingin, pasnya lebih grip, saat malam panas lagi. Jadi ya, pasnya, tapi kalau pagi-pagi udah dapet sih harusnya udah aman, terusnya terasa, jangan kayak kerasa kayak ngambang aja sih, tapi tetap stay on track. Jadi kalau nonton di Cijon, kita sudah di atas. Ini RWD, RWD yang udah mulai, tapi RWD-nya expert class atau apa gitu loh. Yang ngejat tuh ada tiga, gue nggak tahu yang satu di siapa. Tapi MC-nya tetap kemas, si Suzuki ini nih, si Takahiro sama si Hayato. Hayato gede kalau kita bilang. Dia ngejuriin. Ini karpet nih. Di sini orang pada iseng main, pada nunggu bengong, main tapi kapan? Ini kita kan gratis. Ini lagi kemas. Hey bro, what's your name? Shane, you from USA? Where is it? California. California. Oh, I don't live there. Last year. Did you come to the truck? Yeah, no. I'm warm. I'm working. This work, come drive. Cannot. I just walk with them. So I'm going to the California and go to Las Vegas. You can drift to Las Vegas now too. They have a indoor track and the outdoor track. Oh, I thought they just did gambling stuff. No, drift too. Drift too. How was that? In California, I'm drifting. Yeah, so we have four tracks. In Southern California. Okay. I think it's five in total. One up north that has painted concrete. Yeah. One that's polished concrete. Polished concrete, yeah. And three that are piton. Yokomo piton. Black square. Oh, black square. Yeah. Okay. Polished concrete and pitayo. Pitayo. It's slippery. Not speedy, right? One is faster than the other. So one pitayo faster than another. This is your first time. First. I
I'd love to see you last year. Yeah, I'll be here next year. Yes. I don't know. It's just like we get to together once a year. Yeah, that's three. All three of us. Ah. All three of us together. It's a gang. Yeah. So three of you. Yes, Kelly. Yes. All three of us. I do like the track. Yeah. It's slipperier than I thought it would be. Yeah. They said it's asphalt, but I think it's like rock, but we call it. It's super fine and then polished. Yeah. The asphalt here, different outside. Yeah. And you know, you were a relaxer. You were being shaping. Mm-hmm. So, camber, wear down, yeah, turn tire around. Yeah. And the contact surface is become larger than before. Yeah. It goes from small. Yeah, finish the large. Yeah. I see. As opposed to large. Yeah. Okay, sir. Nice to meet you. Nice to meet you. See you next year. Yes. Hopefully. I know, right? I have to practice. Yeah. Yay. Okay. Alright. Itu Sean dari UFK. Di sini kita jadi banyak teman. Ketemu juga ya. Banyak orang-orang di sini. Tuh. Ini gua kasih lihat orang Jepang. Itu Jepang enggak? Kalau salah ini bisa outside. Oke, ini outdoor, space outdoor. Lihat orang-orang Jepang, wih, serius banget, peralatannya banyak. Kita orang Indo, Jakarta kosong. Popan sama Mike atau kemana? Oh, Mike kalau itu ngobrol sama Manny. Popan biasanya kayaknya sholat gitu. Kita paling santai. Nah, mejanya Malaysia. Jadi tahun kemarin itu kita di pojok, berempat sama Alvin, minus Alvin kali ini. Di pojok, karena kita ada di tengah. Satu geng dengan orang US. Sebelah sini Malay, ini orang Jepang. Itu belakang Korea. Gue lupa, sebelah sana juga Jepang. Jadi kalau nggak salah, kita 6 country itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea, US. Apalagi apa ya? Jepang kali ya? Hanya cuma lima negara doang. Gua nggak ngecek juga sih. Tapi overseas-nya dikit, cuma 25 orang. 29, sorry. Ini Yokomogel. Kalau tahun ini gua zoom. Nah, Yokomogel. Yang tiap tahun ada, berarti kan lu tahu kan kalau ini dia makin tua. Cantik nggak? Biasa aja. Aduh, cold banget. Gue lagi jalan. Jepang. Nah, mereka gak kebagian seperti bawah. Gue ngambil di atas. Oke. Okay. Ini kit space-nya nih, keren. Kalau lihat database. Jadi orang tuanya main RC, anaknya juga disiapin. Jadi nggak bosan. Sorry. Hi. What's your name? Ibi. Are you playing RC? No. Benci anak Jepang ya. Nah ini.
pelatan-pelatan mereka. Wow, masak-masak. World Champion Ifma dan kawan-kawan. Mungkin dia living legend. Masang ini living legend banget. Di orang Jepang. Permainan ini juga teknik. Nah, kita lihat di belakang itu. Ini track. Nah, kita ke belakang deh ya, berjalan-jalan. Ya, Erna. Tahu kok bercanda. Nah, ini tim-tim Jepang yang mereka nggak bagian tempat duduk. Jadi basically sih seru, rame, ya gemes sih, tapi gua berusaha untuk sebaik mungkin. Ini ada mesinnya yang waktu itu. Hai, ini saya sih. Ini apa ini? Ini lucu ya, anak kecil. Anak kecil, saya kan aku nggak demen sih. Sedih lah, sedih banget. Ini pakai topi, buta bagunya. Karena rambutnya jelek. Jalan-jalan lah. Nungguin battle lama banget nih, jam 2. Opan. Yeah. Lagi live. Aman nih kali ini ya. Enggak ada Hayato. Maksudnya bukan enggak langsung ketemu Hayato loh. Beda bracket kali ini, tapi lo Indonesia ketemu satu bracket. Ya kalau bagus dua-duanya pasti ketemu soalnya ini bracketnya barengan. Doain aja ya. Boleh guys. Banyak nih. Gua mau lihat-lihat ya tabe. Yo. Paper sih. Ini karena kan gua begitu. Sama bukan kesel sih ya, karena kalah kan tadi kan nggak bisa battle. Aku pengen banget battle kali ini ya, mungkin belum diizinin sama Tuhan, mungkin diuji untuk serius apa enggak sih. Nah, big achievement gue sih untuk bisa battle, karena menurut gue pengen punya prestasi di luar pekerjaan. Tahu nih, suara gua kedengeran gak nih? Mike lagi seru banget ngobrol sama Manny. Oh, that's it. Kacau Meli. Diuli terus lah kau. Apa? Itu Kit. Diuli terus. Kenapa? Tersembuh. Hah? Tersembuh. Oh. Dah. Iya toh. Ya, selamat. Selamat berjuang Bapak Acom Eli. Sebagai kontur kutaba ngitapinya. Hai. Ah, kutaba gai. This is Jairo Kutaba. Keluarin yeset juga. Ada mau nyoba pakai ginian. 7PX7XC. Oke, see you, thank you. Ini
seni. Gimana, brother? Feels good. Feels good? Feel better. Feel better, ya. Hmm. Nolak atau tahun ini? Tidak plus. Try next year. Try next year. Ini kau apa? Hey, Hikaru. Hikaru. Youngest. Strong. He's very skillful driver. Are you speaking this? No. Learning. Learning. How old are you? AG. How old? AG. 11. 11 years old. Youngest Yokomo. The youngest stream driver. Same jacket, different. Itu Hikaru 11 tahun. Lucu banget. Sayangnya gak bisa bahasa Inggris sih dia. Ini kita lihat. Kita lihat ya tabi. Dingin cuy. Track. Boleh saya? Ini track on road. Duh, gue gak tau mobilnya apa nih. Dia kenceng banget. Dia bermain cuma dengan waktu. Itu tuh mobil nggak tahu juga supercar kali ya, kenceng banget. Ini driver stand-nya, ini juga para sekarang. Ini bisa lihat kenceng banget, gila. Singit-singit. Pindah, gua ngeri ideal mental. Ini lebih pelan. Belajar kayaknya. Kita sih lihat yang outdoor-nya. Terus mau gua bilang indoor-nya nih. Sorry, reconnect lagi nih. Kayaknya ditutup. Lagi tempat itunya ditutup, gua nggak ada dibuka. Aku diomelin. Orang Jepang kan juga itu ya. Lu mesti ya enggak gitu, kalau enggak ya enggak gitu, bisa lu diusir. Kemarin gua salah masuk aja diusir. Ini bagi salah satu konsan. Ya yang pasti mah gini-gini aja nih, nungguin battle jam 2. Sekarang baru setengah 2, setengah jam lagi. Ya, itu pada lagi ngumpul. Tangan gue kotor banget ya. Dan penasaran mau kasih lihat dulu nih, YDS sistemnya itu pakai kamera ini. Sensor. Dia ada sensor ya. Ini sensor speed nih. Ini sensor speednya. Ini ada 3. Satu yang sebelah sana. Nah, ini satu lagi. Yang kedua. Dan ini yang hitting bomb utama. Ini yang punya. Nah, ini sensor nyala nih kalau dia lewat. Oh, dimatiin. Oh, YDS kayak lagi dimatiin. Bingung nih, ini alat apa ya?
Ini tempat inspeksinya. Good minuman. Gua. Ada apa asu? Jadi kok, jeng, jeng. Ini tokonya RC Pit Stop. Gak ada lawan video kan? Nah, ini stopnya. Kita biarin. Mike lagi shopping. Berapa? Oh tadi. Beli body murah, cuman 1000 kan? Tadi dapat body murah 1000. Oke, bumbunya R3. 324. Bentar, kakak gua kotor nih kayaknya, kayak dilihat sini. Tapi murah sekali. Murah tadi cuma 1000-an. Oh, yang body titi. Oh, tadi udah. Tadi ikut fat. Bapak tuh jelek. Tadi body ada 1000-an. Nah, 1000-an gua mah beli. Karena gak ada yang bagus, tapi katanya Altesa cepet banget abisnya. Ini store-nya. All the way to store. Heaven. Ini jalan. Store-nya gak terlalu gede. Ukurannya paling 15. 20 kali 8 meter lah. Si. Ayolah kita tahun depan ini, tapi masih bimbang sih kalau lapar udah makan lagi, tapi sayangnya gua udah gak bisa makan pop mie sariawan sekarang cuy. Ada es kopi, ini kasirnya. Itu tadi ada bosnya, ada Komo. Kita ada dua toko. Oh, open sesame. Sangat dingin banget, kalau dingin sih 6 derajatan. Yes, tuh. Yo, why are you hiding? You're hiding. I can go that way. Oh, so. Gua enggak bisa ke sana. I can go there. The wifi is lost. What are you doing, Albert? Huh? Just catching up the Aho. This is Kong Guy, drifter Korean. Jeo with Jong So. I want to ask you. What exactly this? Live? Ooh, yeah. Love. Oh, love. Yeah. Love. Yeah. Ding. How today? How today? Come Korea. Korea. So, this is your first time in Yatta. Second. Special round. Special round is next year. Special round. Special round. But you already go to the Yatta before. Google Translate, I know. Google Translate. No, don't understand. Oh. Maybe your translator is Kosan, right? Kosan. JPEG, TJ call. TJ call. Yeah, your June or special round. Special round. Oh. You. This is my second year. Second year? Oh, yes. Oh, first round, second? I went to special round last year. Last year I went to Yatabi. Yeah. This is the second year. Second year. First. Huh? Two. First. My seven. Seven times. Seven times.
Why I don't see you last year? I don't see you last year. Senior last year. No, I don't see you in last year. Last year. I don't see you. You. Last year. Yeah. Okay. See you. See you. Bye. Lucu orang Korea. Bahasanya nggak nyambung. Dia nggak ngerti, gue juga nggak ngerti. Dia nggak bisa bahasa Inggris juga. Delta Bay Arena. Loh, pulang. Kayaknya udah mulai di sini. Keren ya. Wih, ya tapi udah mulai ya? Pan, udah mulai ya? Loh, gak tau ya? Inspection table. Inspection man. Ada bunyi. Bisa. Itu dia kenapa? Ngapain, Man? Briefing. Oh, ini udah mulai briefing nih. Udah mulai briefing battle. Ini pada masih main di penatian karena udah kini tiba our Indonesian champion now. Almost three. Next year, I think number one, right? Yeah. This year is number three. When you want back to Indonesia, come to Indonesia? I'm not sure. Next year? Next year. I hope soon. Next year? Yes. Okay. Thank you, Mas Amisan. Thank you. Take care. Bye-bye. Habis ya? Ada di bawah habis kayaknya. Ya, ini tepatnya Andra. Dingin cuy. Kaya long jen sama Kosaki doang gua. Tak kuat kaki. Ini pemandangan ya kelihatan juga ya. Dingin. Best Forest itu dari mana ya? Dari sana ke sana. Hah? Dari sana ke sana apa dari sana? Dari sini ya? Dan belum dekat. Lagi di Shibuya. Shibuya. Buya si. Mau lihat tempat si siapa? Sungkang mati. Sungkang mati. Masih hidup Sungkang Jai? Hah? Masih hidup Sungkang. Oh, si itunya mati siapa? Si Han mati. Nih, pas belokannya nih, ntar gua kasih lihat ya. Tungguin Han lewat. Wah, rame. Wah, rame cuy. Kemana arahnya kita? Ya, sana tapi ini. Ginza hari terakhir sebelum balik jalan Ginza pada rontok pohon-pohon pada rontok musim dingin
entah mau ngapain di sini ya.